Menanam buah di pekarangan rumah bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, sekaligus bisa bermanfaat di kala waktu senggang ataupun libur panjang. Kegiatan menanam buah bisa menjadi hobi yang menghasilkan secara ekonomi. Jika kalian tidak memiliki lahan yang luas, kalian bisa menggunakan pot sebagai media tanamnya untuk menanam buah. Berikut ini beberapa jenis tanaman buah yang bisa kalian aplikasikan di rumah. Jeruk. Biasanya kita menjumpai pohon jeruk ditanam pada lahan yang luas. Pada dasarnya, jeruk bisa ditanam pada media pot. Cara menanam jeruk di pot cukup mudah dan bisa dilakukan pada lahan yang sempit. Yang perlu kalian siapkan adalah media tanamnya, seperti pasir atau tanah, pupuk, dan pot. Saat menanam, kalian juga harus memikirkan drainase atau pembuangannya. Carilah pot dengan lubang yang di bawahnya cukup besar agar sirkulasinya bisa bekerja dengan baik. Saung. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di lahan yang luas, tetapi kalian juga bisa mengembangkannya pada media pot. Meskipun memerlukan sinar matahari secara langsung, akan tetapi sawo merupakan tanaman yang dapat beradaptasi pada lingkungan. Sawo akan terus berbuah tanpa mengenal musim. Itulah asiknya menanam sawo walaupun di media yang kecil. Perawatannya pun tidak ada yang sulit, hanya perlu menyiramnya secara rutin saja. Ara atau tin. Buah tin merupakan buah yang istimewa. Namanya disebut dalam Al-Quran, yakni surat At-Tin. Bagi sebagian orang, buah ini langka tapi memiliki banyak manfaat. Belum banyak yang tahu bahwa buah dari Timur Tengah ini bisa dikembangkan di Indonesia. Cara merawatnya pun mudah, kalian hanya perlu menyiramnya setiap hari dan pastikan terkena sinar matahari yang cukup. Buah tin ini memiliki banyak manfaat. Selain buahnya, kalian juga bisa memanfaatkan daunnya sebagai pengobatan karena banyak mengandung vitamin. Jambu. Jambu merupakan jenis tanaman yang banyak jenisnya. Salah satu jambu yang mudah ditanam pada pot adalah jambu biji. Menanam jambu biji dalam pot tidak hanya mudah, tetapi juga banyak manfaatnya. Jika ingin menanam jambu biji pada pot, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah lokasi. Saat menanam jambu biji, pilihlah lokasi yang mendapatkan setidaknya 6 hingga 7 jam matahari secara langsung. Semakin banyak sinar matahari, semakin baik untuk pertumbuhan dan berkembangnya buah. Menanam jambu biji dalam pot juga perlu disirami secara teratur agar tanah sedikit lembab. Keuntungan menanam buah pada media pot, kalian tidak perlu mengontornya setiap hari, dan kalian juga tidak perlu memiliki lahan yang luas. Keunggulan lainnya, kalian juga bisa menanam jenis buah-buahan yang memang kalian sukai. Selamat mencoba! Thank you.